sipil biasa, Bapak. Saya di sana melayani juga bukan sebagai militer atau apa. Saya melayani sebagai dokter biasa. Mungkin bisa semuanya juga kenal saya. Saya masyarakat sipil biasa, tidak pegang senjata apa-apa. Kalaupun saya pegang senjata, tidak mungkin kondisi saya seperti ini. Jadi di sana saya sama sekali tidak pegang apa-apa. Saya hanya sembunyi di rumah. Kemudian rumah saya diserang dan saya keluar dari rumah. Nah, di situ saya diserang sampai tangan saya patah. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.